Masyarakat orang asli sudah tidak asing lagi di daerah Rompin. Selain kaya dengan budaya, masyarakat orang asli mempunyai kebolehan tersendiri terutamanya dalam penghasilan produk-produk kraf bermutu seperti seni anyaman mengkuang. Anyaman mengkuang sememangnya sinonim dalam kalangan masyarakat orang asli. Namun, peredaran masa, seni kraf tempatan ini kian dilupakan dan kurang mendapat perhatian. Bagi Puan Hasna, anak perempuan Ling, seni anyaman ini mempunyai nilai sentimental dan keistimewaannya yang tersendiri. Ini kerana daun mengkuang mempunyai tekstur yang halus dan sesuai dijadikan pelbagai produk kraft tangan. Keistimewaan mengkuang ni biasa kalau dibuat ni, yang pertama kalau kita macam tika, biasa akak dululah susah. Paling kata tika je. Sejuk. Yang kedua tahan. Itu beza dia. Dan juga yang tiga lembut. Mengkuang. Walaupun kelihatan mudah, tetapi proses penyediaannya agak rumit dan memerlukan kreativiti yang tersendiri yang diwarisi nenek moyang. Setelah dijemur dan kering sepenuhnya, daun mengkuang sedia untuk dianyam. Tempoh proses anyaman memakan masa mengikut jenis kraft yang ingin dihasilkan. Untuk mencantikkan lagi hasil anyaman, ada juga daun mengkuang direbus dengan pewarna untuk menambahkan lagi seri. Antara hasil anyaman yang boleh dibuat dari daun mengkuang ini ialah seperti bakul, tikar dan alas. Dengan bantuan dari Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA, Puan Hasna berhasil memiliki sebuah kedai bagi menjual hasil anyamannya. Kraft tangan ini seringkali mendapat permintaan yang tinggi dari masyarakat luar selain penduduk setempat, terutamanya keperluan untuk majlis perkahwinan. Namun pengeluaran yang terhad membataskan permintaan. Dengan adanya usaha seperti ini, maka seni anyaman ini tidak akan pupus dan terus mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita.